Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada agendadaily.com. UMNO dah tak marah Adam dulu bawa turun bendera Najib, kata Akmal. Walaupun pernah menyakiti hati ahli UMNO pada 2011, namun perkara itu sudah dilupakan apabila berada bersama dalam kerajaan campuran kini. Ketua Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, insiden pada 2011 yang menyaksikan Ketua Pemuda PKR Adam Adli Abdul Halim menurunkan bendera Datuk Seri Najib Razak di depan pejabat mereka sudah dilupakan dan kini tidak marah lagi. Walaupun Adam Adli pernah turunkan bendera kita, marahnya kita pada waktu itu. Masa itu umpama Adam Adli ini kita nak sahaja disiat mukanya. Tetapi inilah kehebatan yang dirancangkan Allah. Bila kita bersama, hilang rasa marah bila jumpa Adam, katanya dipetik laporan utusan Malaysia. Akmal berkata semasa sesi dialog convention pemuda perpaduan di WTC hari ini. Pada 2011, Adam yang kini merupakan ketua pemuda PKR pernah mencipta kontroversi dengan menurunkan bendera memaparkan gambar Najib di ibu pejabat UMNO sekaligus menyifatkan ia sebagai satu simbol kemenangan kepada siswa pada hari tersebut. Bendera itu juga hanya digantikan untuk beberapa ketika sebelum beliau menaikkan semula bendera asal. Mengulas lanjut, Akmal turut menjelaskan perkara yang lama tidak perlu dikenangkan kembali kerana orang muda kini bukan hanya perlu memerangi sejarah tetapi perlu mencipta sejarah baru. Apa yang berlaku, yang sudah lepas, itu sudah-sudahlah. Orang muda di luar sana sudah jemu dengan permainan politik apa yang berlaku, ujarnya lagi.